Okey, assalamualaikum Habib. Okey, saya mewakili daripada transgender ataupun golongan-golongan LGBT. Okey, kami ingin bertanya kepada Habib, kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka. Sebenarnya kami masih lagi mencari jalan ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video, yaitu lagi viral kayaknya nih guys ya. Seorang transgender bertanya kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Saya juga belum menonton, mari kita simak bagaimana istilahnya penjelasan apa yang disampaikan, nasihat kepada transgender daripada Al-Habib Umar bin Hafiz guys. Masya Allah, jom kita tengok bersama, let's go. Okay, assalamualaikum Habib. Okay, saya mewakili daripada transgender ataupun golongan-golongan LGBT. Di sini saya ingin tanya dengan Habib sendiri, sebab apa kami sedar kami bukanlah golongan-golongan yang perfect ataupun golongan-golongan yang orang cakap yang sempurna. Kami adalah orang cakap kami pun banyak buat dosa. Di sini kami ingin tanya dekat Habib. Okey, kami ingin bertanya kepada Habib, kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka. Jadi saya nak tanya dengan Habib sendiri, apa pendapat Habib tentang golongan-golongan transwoman ataupun golongan-golongan LGBT di dunia ni lah. Sebab apa kami ni semua golongan-golongan LGBT ni sebenarnya kami masih lagi mencari jalan ke Allah. Contohnya pada malam ini, apabila kami mendengar Habib Umar datang ke Malaysia. Okey, hilang suaranya ya. Mic-nya mati kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Emma Fatimah kerana sudi telefon kami. Kau nak ikutkan, ramai lagi yang nak datang pada malam ni. Kami betul-betul ingin mengucapkan terima kasih pada Habib kerana sudi datang, sudi share ilmu kepada kami semua. Terima kasih Tuan Habib. Terima kasih Kak Abah mewakili sahabat-sahabat kita. Saya terkejut ramai di kalangan mereka yang macam Kak Abah sebutkan tadi, berikan tepukan. Tepukan semangat untuk mereka yang kabarnya tadi mencari jalan pulang. Dan kita dengarkan jawapan daripada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz hafizahullah. Fadhil. Alhamdulillah rabbil alamin. حتى الميكروفون والسماعة مثلت معه كذلك توقف وتجي ميكروفون pun juga berlaku juga kadang datang kadang pergi. نقول علمنا أن في الذنوب صغائر وكبائر وأن الصغائر تكفرها الحسنات بأصنافها وأن الكبائر يكفرها شيء واحد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. Kita semua sedar bahwa dosa ini ada dua. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dapat dihapus oleh Allah dengan kita banyak melakukan kebaikan. Dan dosa-dosa besar tidak dapat diampunkan kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah. Wa jaa ba'dul nas تعرض في الطريق لقطاع الطريق أخذوا عليه متاعه فجاء إلى رئيس هؤلاء قطاع الطريق ليستشفعوا أن يردوا عليه بعض حاجاته وكتبه وداروا بقهوة فامتنع رئيسهم من أن يشرب القهوة قال ما لك لا تشرب القهوة قال إني صايم قال أنت رئيس عصابة تقطع الطريق على الناس وتصوم قال ما نقطع كل حبالنا بينه وبين الله نخلي بيننا وبين الله حبل ربما يرحمنا بسبب ذلك الحبل. Diceritakan ada seorang perompak yang dia merompak satu kafilah, satu orang yang sedang berjalan dan dirompak hartanya oleh perompak itu. Kemudian
dihidangkan kopi di hadapan perompak-perompak itu, ketua perompak itu tidak mahu minum kopi. Lalu ditanya kepada perompak itu, ketua perompak, kenapa kamu tidak minum kopi? Kata ketua perompak itu, saya sedang berpuasa. Maka kata orang itu, kamu ketua perompak, ambil hak orang, rampas hak orang, tapi kamu berpuasa? Katanya, iya, saya melakukan banyak dosa, tetapi saya tidak mahu memutuskan hubungan saya dengan Allah, hatta dengan satu ibadah yang saya ingin lakukan kepada Allah. وبعد سنوات جاء إلى الحج فوجد هذا الرجل يدعو الله عند الكعبة وهو في حال حسن فسأله قال ذاك الحبل الذي أبقيته بيني وبين ربي أدركني به وأنا قد تبت وصرت الآن في حال جميل. Berlalu beberapa tahun, ketua perompak itu didapati berada di dalam melaksanakan haji. Dalam saat melaksanakan haji berjumpa dengan orang-orang yang dirompak hartanya. Kemudian kata orang yang dirompak itu, ketika melihat kepada ketua perompak itu yang sudah pergi ke haji dengan ibadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata orang yang dirompak itu, "Ai, kamu sudah berubah daripada yang dulu." Katanya, "Ya, ini kesan daripada ibadah aku dulu yang aku tak putuskan dengan Allah, inilah buah daripada aku menghubungkan diri dengan Allah pada waktu itu." Fahafiz ala ma bainak wa bainar rahman ta'ala min hibali silah. Jagalah hubungan antara kamu dengan Allah dengan hubungan yang berterusan, jangan diputus dengan Allah. Seperti melakukan sholat lima waktu. Lebih baik menjaga sholat lima waktu, baik lagi kalau dilakukan dalam keadaan berjamaah, lagi baik kalau berjamaah dengan mendapatkan takbiratul ihram pertama bersama dengan imam. Ma wajib alaika min zakatin fa'addiha. Apa yang Allah wajibkan kepada kamu daripada zakat, lakukanlah dan keluarkanlah zakat. Intibih min shumi Ramadan. Dan juga hendaklah kamu jaga hak Ramadan untuk kamu berpuasa. In kan lak aba wa um fabirrahuma. Kalau kamu mempunyai kedua orang tua, berbaktilah kepada keduanya. Jiranaka ahsin ilaihim. Jiran kamu berbuatlah ihsan dan baik kepada mereka. La tadhlim saghir wala kabir. Jangan berlaku zalim kepada anak kecil atau orang dewasa. Wa idza abghaita hadhihi al-hibal kullaha ma'a Allah falmarju an ya'khudh bi yadika 'ala raghmi asy-syaitan wa 'ala raghmi an-nafs al-ammara wa ya'khudhuka ila rahmati. Kalau kamu jaga hubungan kamu dengan Allah dengan amal-amal tadi, maka Allah pasti akan mengambil tangan kamu, akan menggapai tangan kamu untuk diberi rahmat dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ammal hukm bil jannah wan nar min al makhluqin falaysa falahum bi dhalika al hukm wala al majal wal amr da'ir 'ala al khatimah wa bimadha yukhtamu lil insan. Adapun orang menghukum orang lain dengan syurga atau neraka, maka tak ada siapa punya hak dan otoriti untuk menghukum orang itu akan nasib mereka syurga atau neraka. Tetapi yang menjadi ukuran itu adalah penghujung daripada kehidupan umur seseorang di dunia ini, baik atau sebaliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan menetapkan dengan kalimat yang baik kepada orang-orang kepada orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah itu berhak untuk berbuat apa saja yang diinginkan. Kan Sayyidina Ma'ruf Al-Karkhi ma'a jama'a min ashabi fa'idha bi syabab indahum tish wa yashrabun al-khamr al-muharram wa hum fi zawragin fil bahr amama an-nas yatadhaharuna bis-su' faqalu ya shaykh ud'u Allah ala haula amama an-nas ma yastahun farafa yadayhi wa qala allahumma kama farrahtahum fid-dunya fafarrihhum fil-akhirah. Seorang alim besar bernama Ma'ruf Al-Karkhi ketika berjalan dalam satu kawasan di tepi satu laluan, melihat ramai anak-anak muda sedang berfoya-foya, sedang bergembira sambil minum arak dan melakukan tindakan-tindakan di luar
kewarasan dan akal sehat. Terlalu gembira. Maka Ma'ruf Al-Karkhi bersama orang bersama dengannya diingat, diberitahu kepada Ma'ruf Al-Karkhi, wahai Syekh, doakan mereka ini supaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mungkarnya itu. Maka Ma'ruf Al-Karkhi mengangkat tangan kepada Allah, katanya, ya Allah, seperti mana Engkau beri kegembiraan kepada mereka di dunia, berikan kepada mereka juga kegembiraan nanti di akhirat. Qalu talabna mink tad'u alaihim fad'ut lahum. Kata anak muridnya mengatakan, kami minta kepada engkau wahai syekh untuk mendoakan kebinasaan untuk mereka, bukan engkau mendoakan kebaikan untuk mereka. Qala innahu la yafrihum fil akhirah hatta yatuba alaihim fid dunya. Katanya mereka itu tidak akan diberi kegembiraan nanti di akhirat, melainkan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat di dunia. Wa ma atamma kalama illa wa kan zawraqu haula ash-shabab yamshi nahwa al-bar hatta kharaju jami'ahum bajau ilayhi wa tabu ala yadayhi. Mereka laki-laki yang sedang minum arak itu di atas perahu, ketika apa namanya, setelah didoakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karkhi tadi, mendekat perahu itu ke tepi pantai dan datang mereka kepada Ma'ruf Al-Karkhi dan mengatakan, aku bertaubat kepada Allah disebabkan doanya tadi. Ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Wahai yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami dan pandanglah kepada kami. Masyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi pesan dan nasihat daripada Habib Umar. Allahu akbar. Teruslah sambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan jangan hiraukan ketika ada manusia ataupun makhluk lain yang mengatakan, ya, bahwasannya kamu masuk surga, kamu masuk neraka, dijudge sebagai masuk neraka, penghuni surga dan lain sebagainya, dan tidaklah hal itu, ya, terjadi kepada kita melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan syurga ataupun neraka kepada kita. Selagi kita punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada kita. Allahu akbar. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton, dan sedikit kita akan baca komentar-komentar, ya. Di sini ada Ahmad Taufik 3740, ya. Luar biasa jawaban Habib Umar, jika langsung dijawab perbuatan tersebut haram, seperti misalnya engkau terancam masuk neraka, maka si penanya yang merupakan LGBT, ya kan, mungkin akan berputus asa dan lari serta memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dijawab dengan pembelaan, maka si LGBT akan semakin menghalalkan LGBT-nya. Tapi Habib Umar mengambil jalan tengah, meminta agar pelaku LGBT tersebut menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah akan memberikannya rahmat dan petunjuk. Jawaban yang sangat halus tapi mengena di hati si penanya, dan seharusnya si penanya faham akan maksud Habib Umar tersebut. Luar biasanya jawaban orang-orang yang lisannya dan hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh memanusiakan manusia. Inilah ajaran Islam. Terima kasih Habib telah mengajarkan kami dakwah-dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru mulia, tutur kata beliau, cucu Nabi, pembimbing kami pada cintanya dan cinta nabinya. Semoga Habib sehat panjang umur, senantiasa membimbing ummah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah, guys, ya, gambaran bagaimana istilahnya, oh, seorang ulama yang masya Allah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tutur katanya, nasihatnya pasti akan mudah masuk ke dalam diri kita. Ya, intinya adalah kita boleh menerima nasihat dan mengamalkan apa yang sudah kita dengar daripada nasihat itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa, guys, like, share, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk senantiasa doakan kedua orang tua kita. Karena sedikit nasihat daripada Habib Umar tadi, ya, kalau ada orang tua, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Kalau tidak ada, doakan dia selalu. Oke, itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play. How